Jenderal Polisi Dr. Randes Bambang maju terus e-sport Indonesia. Maju. Walaupun saltum tetap maju. Dan juga kita juga mau mengucapkan kalau aku satu tim sama Keanu, misalnya gue jadi mid, main mage, lu main apa? Gue main Instagram. Tetap main Instagram. Tetap hey guys. Yo, gue lihat kok live streaming lo tiap malam. Gue disawer dia 3 juta. Makasih orang-orang baik. Makasih orang-orang baik. Turun bang. Oke, siap. Kalau aku sih memang sebenarnya sih aku enggak mau nanyain lo, nanyain liga. Liga e-sport. Kan biar kayak artis tuh kayak gini. Iya, ya Allah. Jadi ini tuh liga nasional e-sport pertama ya guys ya. Dan aku tuh pas dengar tadi penjelasannya itu aku senang banget karena ini benar-benar siapapun bisa daftar. Jadi buat kalian semua nih yang pada punya tim ya, tim e-sport, terus kalian pingin daftar itu bisa banget ya. Di sini tuh benar-benar pendaftarannya tuh nggak ada kayak syaratnya harus join e-sport atau kayak gimana, enggak. Tapi kalau misalnya kalian cuma punya tim itu tuh bisa. Jadi benar-benar ini tuh ngebuka kesempatan buat kalian semua yang mau serius di dunia e-sport. Terus total hadiahnya juga gede, tadi aku lihat sampai total prize poolnya tuh 3M. Jadi buat kalian semua, pendaftarannya udah dibuka dari hari ini pendaftarannya udah dibuka, nanti aku kasih tahu website ya kalau misalnya kalian mau daftar. Aku jadi pingin ikutan daftar guys. Pingin ikutan daftar di Liga Nasional, kan aku masuk di tim Garuda. Yo, Bang Ibnu, iya tadi masih cari jodoh. Hah? Pasokan gue ya udah tuh guys ya, nih Bang Ibnu lagi cari jodoh beneran ini guys, udah siap nikah. Widi anjay, anak pots abis gue guys. Dia aku dapat ini dari ID pots tuh. Ini lengkap sama liquid-liquidnya juga. Rasanya tuh ada Himalayan Melon, Iced Tea, Apple Ice, dan sama ininya juga nih, cartridge-nya juga. Nih, tuh. Terima kasih, ID Pot. Nih ya, kalau dibaratin, gue gak bermateri. Lawan orang yang punya materi. Iya. Soal pemikiran, bisa jadi gue menang. Oke. Lu jangan ngomongin cuan sama gue. Tai, lu ngeremin gua. Iya. Itu. Kalian harus lihat guys, itu lagi FYP di TikTok yang tadi aku bilang apa namanya? Lu punya materi, gua gak punya materi. Kalian nonton aja deh di TikTok apa ya search-nya? Lawan orang bermateri coba, coba aja deh. Pokoknya berhubungan dengan materi pasti langsung paham. Jadi gini guys. Ada salah satu brand dan ternyata aku tuh masuk ke top 3-nya dia gitu kan. Nah, itu tuh buat maraton. Jadi kalau misalnya aku menang, besok-besok aku maraton gak sendirian, guys. Kalau boleh sih aku minta bantuan komen. Kita lihat Instagram-nya ya, guys ya. Tadi yang komen baru Diki. Udah 2000. Fadil. Oh guys. Masuk ke goib. Cium dulu. Aduh guys, emang nih Rexona tuh wanginya. Aduh, wangi banget ya guys ya. Ini buat tidur aja harus pakai ya. Bangun tidur apalagi. Duh, Rexona emang the best ya pasukan goibnya. The best banget. Nih ya, bahkan aku punya yang untuk berpergian. Sumpah demi Allah, ini aku beli sendiri. Tuh ya, ya kan tuh. Ini aku beli udah lama. Jadi kalau pergi-pergi tuh bawanya yang ini. Aduh, aku yang Rexona men banget deh. Sat, sini sat, cepet. Cium kata gue nih, wangi gak? Coba cium dulu. Wangi Rexona gitu. Lanjut terus. Ada surprise. Di mana?
Coba turun aja dulu. Iya, Bi. Fadil. Itu ada orang depan, banyak orang itu. Hah? Banyak orang depan itu. Thank you.
dulu nih semuanya. Wow. Abis ini pada makan bahasa dulu ya. Sebenernya aku ngomong hari ini aku happy banget. Aku jadi brand ambassador Rexona. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pasukan Goib. Aku pintar saat di bio aku brand ambassador Rexona aja. Terus aku dikasih Rexona satu dus guys, satu dus ya. Jadi kayak mau aku jual lagi di warung mama, bercanda. Terus ada kaos kaki, ada baju. Demi Allah ini Rexona lagi. Iya, itu bukan endorsan. Ada lagi yang Rexona gede, mau diambil sekalian. Fix, aku bawa ketek banget kali ya. Aku benar-benar ini disupport banget untuk lari ya. Aku dikasih kaos, aku dikasih jaket, aku dikasih Rexona 3 dus. Aku dikasih jam, ini jam buat lari, guys. Terus dikasih headband, dikasih kaos kaki. Ah, terima kasih Rexona. Terakhir-terakhir guys nih ya, yang bikin aku tambah senang lagi nih. Maksudnya alhamdulillah aku kepilih jadi PR Rexona. Terus kalian tuh di DM aku tuh pada bilang, iya bang gue juga pakai Rexona, iya bang gue pakai yang saset, iya bang gue tim Rexona yang cewek, bang gue aja yang cewek pakai yang ice cool karena itu sedep banget wanginya. Aku tuh jadi kayak lebih kayak, ah ya Allah, makin seneng gitu. Udahlah, kalian sama aku ini emang klop banget guys. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa maksudnya ini? Ngomong dari lama. Apa ini maksudnya ini? Udah ngomong dari lama. Dapat nomor duduk di sini maksudnya ini. Bapak enggak tahu. Tahu, Bapak kan dikasih tahu. Lupa. Jalannya lusa. Ngurus Bapak dulu. Jangan ngambek. Smile. Smile. Jadi kan ngerasain war konser. Cuma 5 hari. Lama banget. 5 hari doang. Jangan nonton ini lagi. Malas. Oke, 5 hari doang. Oke. Lama. Enggak, enggak lama.